Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Episod kali ini Sabang Video akan membawa anda ke Long Lamai, Ulu Haram, Sarawak. Selamat menonton. Sekarang kita akan bertolak ke Long Lamai. Wah, thank you. Oi, jangan goyang, ba. Oi, jangan goyang. Hai, apa kabar? Hai. Oi, goyang mah kamu. Sekarang kita akan menuju ke Long Lamai menggunakan perahu yang ada di sini. Semua rombongan akan diagi-agikan mana perahu yang akan saya naik. Perjalanan saya rasa cukup menarik, cukup hebat. Mari kita lihat wilayah tersebut. Terbaik, tidak sabar untuk datang Long Lamai di Timasiku. Ya, Sabang Radio terbaik. Bye-bye. Woo!
Thank you.
Hai. Oh, tim lain. Rasa hujan mungkin sudah sana. Terus pergi mancing, Mel? Ya. Mana? Ma Isra.
Hei. Aduh. Biasa. Hei. Ayan nih. Best. Berapa jam tadi? Mau hampir 1 jam lah. Ya, Penang. Lebih kurang 1 jam perjalanan daripada Pangkalan ke Long Lamai. Sekarang kita sudah tiba di Long Lamai. Keadaan yang cukup hebat. Perjalanan tadi penuh dengan cabaran. Dia ada sekarang sampai kesini. Tapi dengan kehebatan pilot kita, mandu buat tadi, semuanya terlalu suka silakan oleh pengalaman dan juga kemahiran. Oke, sekarang kita berada di Long Lamai. Inspirasi yang terbaik untuk kita kunjungi. Lalu kawasan jembatan gantung Long Lama. Yeah. Ada burung cun. Hi guys. Subscribe itu gratis, percuma. Jangan lupa subscribe. Guys, sekarang kita berada di Sungai Kampung Long Lamai. Keadaan air pasang disebabkan oleh hujan semalam di kawasan Ulu. Jadi air sungai pasang. Rasanya pagi ini saya tak dapat mandi sungai karena air pasang. Bahaya untuk kita mandi manda di dalam sungai. Tapi mungkin lewat sedikit air akan surut, batu kerangan pun akan muncul. Jadi saya akan coba mandi sungai yang indah dan cantik ini. Air pun keruh, tidak jernih seperti sebelum ini. Hi guys, hari ini kita berada di cuaca sejuk, kita berada di Sungai Long Lamai. Memang indah, memang cantik, memang suasana yang cukup mendinginkan, suasana yang cukup mengasyikkan. Air sungai keruh pagi ini guys, tapi saya nak mandi pun sejuk. Bahaya untuk kita mandi sebab keadaan sungai yang
pasang. Kita cuba mandi, kita akan kembali lagi ke sungai ini untuk mandi apabila air surut nanti. Jernih sikit, disebabkan air ini hujan hujan semalam, hujan daripada hulu yang sangat lebat semalam, jadi air sungai pun jadi keruh. So kita mandi kat rumah je lah, nanti dah surut ataupun petang kita mandi sungai. Yeah. Sungai Long Lamai. Terbaik ya. Terbaik. Kita pancing-pancing juga. Kita pancing. Pancing guys. Pancing jala. Semua yeah. Ada. Terbaik guys. Yeah.
Sekian, terima kasih. Dan juga kepada wakil daripada Residen Pahagian Miri, yaitu Puan Malisa, yang adalah pegawai yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga hal ehwal tenang di peringkat Pahagian Miri. Bersama dengan pegawai yang lain yang berusaha memanja Wak Kampung Lawa Mai, penghulu-penghulu dari Wangbangan, dari Bario, dari kawasan Aka, dan ketua-ketua kampung, kaum ibu dan bapak dan anak-anak muda yang ada bersama kita pada hari ini. Terlebih dahulu saya mengucapkan mohon maaf karena tidak ada persediaan yang baik untuk ucapan. Ini adalah permintaan khas daripada Yang Berhormat Datuk untuk kami
kami mengambil bagian dalam ucapan ringkas pada pagi ini, dan ya adalah satu penghargaan kepada saya, walaupun saya rasa tadi tidak rasa layak untuk berucap bersama-sama di sini untuk majelis resmi ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya percaya Datuk memberi ruang ini kepada saya karena beliau ingin saya menyampaikan satu dua kata yang boleh mendorong masyarakat tenang untuk lebih baik, untuk maju. Dan saya coba untuk menyampaikan satu dua penan yang pertama, yang graduate daripada Long Lama. Dalam masyarakat penan tak boleh kita cakap macam itu, itu sombong, itu tabu, tidak boleh. Saya ingin sebut begitu supaya untuk memberi semangat, bukan untuk cakap saya itu yang terbaik. Dan pada tahun 2003 bila saya graduate, saya keluar dari dewan, semua orang newspaper datang sebab saya masa itu sengaja buat itu. Saya masa belajar di sekolah 3 tahun di Unimas, saya punya ekor rambut banyak sampai sini, sengaja saya buat supaya orang tahu hari ini orang Penang mendaftar di universiti. Perhimpunan masa hari itu tidak seperti ini, dewan lebih besar, saya jalan, saya satu orang saja dengan ekor rambut macam itu. Saya percaya banyak orang berpikir, banyak yang dipikirkan, tapi saya mau kata bahwa saya adalah orang Penang. Kenapa? Ada beberapa kes yang saya tahu, bila kita naik bus dalam belon, kamu orang bangsa apa? Kita malu menyebut kita itu Penang. Oh Penang, oh itu kah? Yang miskin itu kah? Oh yang kuat, jahat itu kah? Semua yang tidak baik dikaitkan dengan Penang. Jadi saya ingin melanggar itu, saya ingin berdepan dengan itu supaya orang tahu orang Penang yang kamu anggap rendah itu sekarang mendaftar di universiti. Jadi saya mau semangat itu kepada ibu bapak, kepada belia-belia, anak-anak yang hari ini. Saya punya sidil tidaklah sebaik yang mana, saya punya ijazah tidak sebaik yang mana, tapi message keluar jadi inspektor. Jadi bila orang inspektor tanya apa yang kamu nak menyumbangkan kepada masyarakat kamu nanti, saya kata saya mau jadi cikgu. Mana boleh cikgu, saya tidak masuk mantap. Maksud cikgu pengajar, kan? Ini sudah jadi cikgu. Saya sudah jadi guru hari ini, bercakap, mengajar. Saya kata bila saya sudah tamat, saya mau bekerja dengan kerjaan, saya mau menjadi jambatan untuk menghubungkan kerajaan dengan masyarakat Penang. Dan saya pikir Datuk, hari ini ada 11 agensi kerajaan yang saya bawa bersama di Long Beruang, di Long Lama. Saya boleh kerja sudah, sebab sudah tercapai itu kan, tercapai sudah itu cita-cita saya untuk menghubungkan kita ini. Sudah orang kampung sudah jumpa dengan Datuk secara sendiri, minta sendiri, cakap sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi oleh kalau ada keperluan lagi, saya lagi berhimpunlah untuk masyarakat. Nah, dan untuk pertama kalinya saya diberi tanggung jawab untuk menjaga hal ehwal Penang di Sarawak. Saya harap ada bisnis yang kita buat daripada hari ini, dan kita boleh bertanya kepada pegawai-pegawai kerja tentang itu. Jadi saya harap supaya masyarakat Penang di Long Lamai dan di mana sahaja supaya berusaha untuk memperbaiki. Saya membawa agensi, fokus saya kepada agensi yang membangunkan ekonomi, korporasi, usahawan, kementerian usahawan. Saya mau simpan 300 ringgit setiap bulan dalam poket setiap ahli keluarga. Kalau di sini 100 orang, 100 keluarga lebih. Kalau setiap bulan 100 keluarga itu mendapat pendapatan 300 satu bulan konsistensi dari bulan 1 bulan 12 paling kurang 300, kita tolak itu BRIM. Oke,
Maksud saya tidak mau orang Penang jadi jutawan pilihannya. Cukup untuk kamu beli garam, beli anak-anak ke sekolah apa semua. Di tanpa bergantung dengan orang, bayar bil hospital sikit-sikit, tanpa bergantung dengan orang. Jadi kita membangunkan ekonomi, kita bawa orang pekerjaan, kita bawa orang penyekan supaya kita boleh bangun. Boleh bangun. Bukan kita mau tidak ada hubungan dengan orang lain selepas itu. Jadi mungkin lebih ini atau apa ini sebenarnya. Oke. Ngerekel. Untuk ngerekel, memperkuatkan ekonomi, sosial, agama, kita bawa anti dadah di sini supaya dadah rokok tidak masuk di kampung ini. Hah? Supaya kamu lebih kuat, kamu lebih sehat, bertanam, bercucuk, bercicit juga. Oke, itu tujuannya, message-nya. Sama ada tercapai atau tidak pada pagi ini, saya beritahu mereka tujuan yang jelas. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran pada hari ini yang banyak, yang indah mata kita tengok. Kalau kerusi putih-putih-putih tanda orang duduk, saya datang susah-susah. Balik agak kecewa. Saya cuma dapat tengok, saya punya rumah, saudara marah saya itu saja. Begitu indah. Itu sebab saya kasih tahu dia, lain kali boleh datang lagi, bukan di Long Lamai saja, pergi Long Said, Long Krong, Long Sigan dan sebagainya. Program kursus ini akan beri galakan mendatangkan satu berkat, satu pembangunan kepada masyarakat kita di Long Lamai ini. Saya meresmikan program ataupun kursus memperkasakan community Long Lamai yang akan terus maju pada masa depan. Maka dengan ini resmi masuk dapur dari kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, mari. Yang berhormat Datuk dan tetamu-tetamu yang hadir untuk mengambil untuk sesi bergambar bersama penduduk. Okey, kita persilakan Datuk yang berhormat. Mohon semua tinggal di dalam dewan inilah, nanti kita akan bagi makanan. Marangan Kato Kapong, Kapong.
Hoy, chef pro papanya. Bulitahan. Bu. Pakai
Boleh tahan kau je. Apa khabar? Masak apa? Oh, sedapnya. Dah sabar saya mau makan. Sudah baru tengok pun sudah sedap. Hai, pagi. Bagaimana, Dek? Sekolah. Oke, bagus-bagus hujan. Hai, mau pagi. Kami berada di Long Lamai. Long Lamai. Long Lamai. Memang kawasan yang cantik, kawasan yang indah untuk dikunjungi. Memang kawasan yang menarik untuk dikunjungi. Memang. Hari ini hujan, kalau ada hujan semalam di kawasan ini, jadi sungai pasang, air deras, jadi tidak sesuai lah untuk aktiviti menangkap ikan pada pagi ini. Tapi kita rasa seronok lah, sebab dapat berada di sini. Bisa jalan. Thank you. Best kah, boy? Best mandi?
berdiri di atas kayu lah. Rasa-rasa pakai kaki lah. Macam. Aku mau cari air. Nggak cari air. Coba lah mereka jalan. Keras. Sudah. Macam begot must be crazy. Iya. Macam sana nampak lah. Macam begot must be crazy. Dekat kau sana. Sudah? Dah. Wah, jauh bah dia. Nanti saya datang ke sana deh. Kejap. Okay, ya, kaya. Ambil je media. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sayangilah dan cintailah. Nampak dah gerak. Ulang bah, ulang. Sayangi. Oke. Okay. Oke, okay, beda. Nanti saya pelahankan air tu untuk. Bintang tak buka. Tergoyong. Betul tu. Hai. Sekarang kita berada di Sungai Long Lamai. Cukup indah, cantik. Ada mega apa? Nanti saya slow kan. Udah banyak. Gambar kah? Enggak, video. Oke. Okay. Diludahi air, Bang. Nanti saya gambar. Gambar atau video? Video. Oke. Okay. Bagi fokus bagi besar. Muka kan. Hi guys. Sungai adalah khazanah yang cukup berharga. Sayangi dan lindungilah sungai yang terbaik. Message daripada Sabang Bedio terbaik. Message daripada Sabang Bedio. Yang nyanggup tu kah? Yang tembakau tu kah? Tembakau. Makan tembakau. Yang janggut tu? Bukan. Mulai dia, orang kampung. Coba aku tengok. Jap, tengah rekod. Ini yang kau turun. Tengah rekod. Lama juga rekod ya. Sungai adalah khazanah yang cukup berharga. Sayangi dan lindungilah sungai kita. Message daripada Sabang Video Channel terbaik. Bang. Aku memang
Apa nak yang letak kamu buat? Sungai adalah khazanah yang cukup berharga. Sayangi dan lindungilah sungai kita. Message daripada Sabang Video Channel. Behind the scene. Bukti sebenarnya sungai itu si kotor. Aku takut nanti ada behind the scene. Aku takut nanti ada yang apa? Sungai adalah khazanah yang cukup berharga sekali. Sayangi dan cintailah sungai kita. Message daripada Sabang Video. Buang lagi sungai itu. Sungai adalah khazanah yang cukup berharga sekali. Sayangi dan cintailah sungai kita. Message daripada Sabang Video. Sungai adalah khazanah yang cukup berharga sekali. Sayangi dan lindungilah sungai kita. Message daripada Sabang Video terbaik. Gak hafal dah liriknya. Tak boleh lah kau mandi ni. Bila mandi? Yang kau intin? Kau tak bunyi? Baru dia aku. Ini apa? Itoro. Itoro. Itoro i ilamai. Ilamai. Oh, ini gelang kepala. Gelang kepala. Coba saya pakai, boleh? Tepuk laki. Cemik sah aja katanya. Yang ni? Mengenawan tu. Tak kali kemudian. Cendas. Oh, aku mandi tadi cendas. Sini panggil apa nanti? Atip. 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 Oh. Pakai aroma kan lidot. Lidot. Kalau tempat kami panggil. Sebut dia. Mau cari dia. Mana atip mak itu mau cari atip. Kata lidot itu bahasa kami ni nao. Nao. Iya. Atip nao, orang cakap tu. Atip nao. Bagi itu, kalau dia orang ni ambuya. Oh, kalau kami sangat kali. Tapi sama apa kita? Sama juga. Ada yang panggil linut, linut juga. Benar, benar juga. Tapi lain. Oh, juga lain bahasa. Yeah.
Sudah on tadi. Sudah on tadi. Baik. Cakap macam tu. Boleh? Boleh. Terbaik. Kuat-kuat. Satu. Dia mau depan tu. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Terbaik. Tangan macam ni. Ah, tangan satu, macam ni. Dua, mula. Terbaik. Budak ya, Pak. Sudah. Tawanya tu kau tak tahu kerajaan mana cakap.
Mulai ke kiri, awal aku kau. Mulai ke kiri, agak ke kau. Ya, punya maksud tuh. Nah, dia minta kamu balik sebab saya rindu sama kamu. Cukup. Okay. Cukup tepuk tangan. Sekian saja. Thank you.
Woi, awal lagi ya. Gambar apa tuh? Video. Itu video sih. Oh, video. Mau saya kamu tante ya? Mandu lagi dia. Pagi ini adalah hari terakhir kami berada di Long Lamai. Long Lamai. Sedih untuk meninggalkan Long Lamai. Mas ini kami akan bertolak meninggalkan Long Lamai. Banyak kenangan dan nostalgia yang begitu mahal harganya di sini. Bye Long Lamai. Ini kecil Nira. Nira. Ya, dia ikut saya. Tulang. Tuan kita lawan usaha nak. Ya, aku jumpa kekat alu tamu sana. Kepala ke tukang. Meja buku je. Alu usaha. Meja nasib ku dah.
video. Separuh perjalanan. Sekarang ni kita berada di sungai Jambatan Long San. Memang terbaik. Jom. Yang ni bu, dia tutup. Kelima sudah. Hujan lah.